nomornya nomor apa? Nomor kartunya ntar gue kasih. Kan kan lo kurang lebih kan lo tahu tentang gue. Maksudnya nama ibu kandung semuanya ntar limitnya gue kasih tau juga. Ya, yeah, thank you again. Hi guys, jadi sorry ya, ini sebelumnya aku pakai kerudungnya agak kurang rapih karena aku lagi di kereta, cuma berdua aja sama Maski dan keretanya pun private banget, nggak ada siapa-siapa. Kita baru naik kereta menuju Venice dari Dolomites. Dan dong, pinter banget suami aku tercinta, dia kelupaan, jadi ranselnya ketinggalan di station yang kita lagi nunggu tadi keretanya datang. Baru sampai naik kereta, kereta jalan, baru inget kalau apa tuh namanya, tasnya ketinggalan. Amsyong deh kan. Bye. Sekarang maskinya lagi nanya deh ke tanya petugas di sini bisa atau enggak dan masih atau enggak. Dia sih yakin kayak masih bisa banget ketemu karena dia sering banget sering banget ketinggalan barang dan ternyata dapat lagi. Kita doain aja. Dan aku juga nggak ngerti ini harus kayak gimana, mau marah juga nggak bisa karena ya udah nggak ada, udah ya tasnya emang ketinggalan, nggak ada yang bisa dilakuin lagi. Kita tunggu ya, kira-kira drama kehilangan tas ini bisa terselesaikan atau tidak? Zong. Nggak ada. Nggak ada nemuin dia. Apa kan ya? Aku sekarang minta nyium handphone kamu. Aku minta bawa. Minta bawa apa? Gue pinjam handphone. Oke, nama pakai WA. Nomornya nomor apa? Nomor kartunya ntar gue kasih. Kan kan lo kurang lebih kan lo tahu tentang gue. Maksudnya nama ibu kandung semuanya ntar limitnya gue kasih tau juga. Ya, yeah, thank you again. Kenapa kamu bisa pinter itu sih sayang? Okay. Why? Aku udah bingung deh. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Apa yang mau dipertanyakan? Kenapa bisa itu yang kenapa nempel di laptopnya? Oh, yang sekarang, bisa, oh ya, yang sekarang yang aku nempel. Update dulu sama semuanya. Ya. Hari ini aku kehilangan laptop. Aku udah cerita tadi. Udah kehilangan. Aku udah cerita. Nah, kamu tinggal ini. Kenapa bisa itu yang nempel di aku punggung kamu? Bisa hilang gitu loh. Oke, karena semua itu adalah kesalahan. Kesalahan dalam hidup siapa? Aku. Biasanya aku itu selalu nempel terus di badan, tapi ternyata kali ini aku miss karena tadi aku bolak-balik. Bolak-balik apa? Ini aku yang salah. Ya. Itu isinya laptop. Jadi aku nggak bisa upload dulu, Citra nggak bisa upload dulu. Karena, aku baru mau ngedit. Iya, karena laptopnya nggak ada. Sayang, semua filenya tadi udah di delete belum ya? Oh tahu. Yang skip belum sih? Belum ya? Belum. Iya belum. Okay. Jadi intinya adalah semuanya itu hilang sekarang dan aku tetap senyum karena aku masih bersyukur aku masih punya Citra. Iya, karena sekarang aku menyerahkan seluruh jiwa ragaku, betul-betul menyerahkan. Ya, kemarin itu masih kayak ngerti dong. Oke, kamu masih setengah-setengah kemarin. Kamu kemarin ngomong sama aku menyerahkan hidup aku sama kamu. Sayang, kamu menyerahkan hidup nggak, kamu sama tapi aku. Tapi sekarang gini ya. Kamu ternyata setengah sekarang setengah gini, sekarang itu. Aku nggak ada uang sama sekali loh di dompet, di kantong, ya. Sekarang ini aku benar-benar menyerahkan secara praktikal gitu. Secara apa ya? Secara aku intinya aku benar-benar menyerahkan jiwa raga aku, ya kan?
karena aku benar-benar nggak punya apapun di negara orang. Aku cuma punya kamu, ya kan, istri aku yang cantik, yang benar-benar aku juga nggak ngerti aku harus gimana lagi. Aku give up, handphone aku hilang, laptop aku hilang, dompet aku beserta isinya hilang, ada KTP, SIM. Kamu sampai Jakarta harus ngurus semua loh sayang. KTP, SIM, credit card, ATM, all things gone. Oke, jadi itu adalah penjelasan, beberapa penjelasan dari dari terdakwa ini yang sangat pinter banget, yang aku akan menyerahkan seluruh hidup matiku sama kamu, yeah, dan seluruh koper-koperku sama kamu tadi. Alhamdulillah koper aku selamat. Karena mungkin kamu juga keriuhan ngurusin koper aku ya? Enggak sih, gak ada yang, ini semua harus kita gak ada salah-salahan. Ini semua kita harus ikhlas. Laptop semuanya itu hanya titipan. Itu hanya titipan. Sekarang itu tugas kita adalah membuat dan melupakan apa yang udah diambil lagi, titipan-titipan itu. Tas itu juga titipan. Karena enggak, tapi aku tuh ini loh, apa sih, kita baru naik kereta jalan. Baru sadar. Oke. Jadi ini kereta ini memang beda dari kereta biasanya kemarin. Karena cepet banget jalannya. Cepet banget dan berhentinya juga cepet banget. Gak sampai 5 menit. Iya. Gak sampai 5 menit. Bener-bener gak sampai 5 menit. Jadi semuanya itu bener-bener jadi bikin makin hektik. Terus panik. Gitu. Iya. Semua dan tuh seakan-akan riuh. Intinya adalah pengendalian yang gini. Kita santai aja, laptop bisa dicari, ATM juga bisa dibuat lagi, kartu kredit udah diblok sama adik gue Bowo, dan terus KTP bisa cetak lagi insya Allah, SIM bisa cetak lagi, terus apalagi ya? Apalagi sih? Udah kacamata aku, kacamata barunya kamu bisa beli lagi. Belum dipakai banget. Fanta, ada Fanta di dalamnya ya. Fanta 0 kalori yang selalu kamu bangga-banggakan. Iya, ada Fanta 0 kalori, ya kan? Terus sama with all the things. Intinya, balik lagi sekarang aku menyerahkan itu. Kamu aku di negara orang yang benar-benar nggak aku kenal, dan satu lagi aku cuma punya kamu. Jadi untungnya masih ada untung pokoknya dari segala kerugian. Dan untungnya sayang, paspor kamu ada di aku. Oh iya, dan untungnya paspornya si Citra. Citra dan Reski. Ngelak kayak gitu. Dan untungnya paspornya aku masih ada di Citra. Untung banget. Aku gak ngerti lagi deh. Tapi balik lagi ya, boleh gak gue cerita sedikit? Cerita apa lagi? Aku dulu itu sering banget traveling, paspor hilang. Tapi balik lagi, boleh gak aku ceritain? Jadi di suatu hari aku pergi sama adik aku, ya kan, Bowo. Terus paspornya hilang, ya kan. Panik, bener-bener panik dengan keadaan manusia biasa normal. Manusia normal yang panik. Dan gue pun yang harusnya gue pola pikirnya itu beda dari manusia biasa. Ini beneran, itu hari itu gue panik. Di Hong Kong dan di Makau-nya. Jadi intinya pada saat gue berserah itu paspor bisa dibalikin lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Beneran. Aku tuh akhirnya aku cuma berserah 5 detik dari 1,5 hari
setengah hari 6 jam aku panik dan akhirnya setelah aku berserah dalam 5 menit kemudian aku diantar sama supir taksi yang random itu ke sebuah police station. Supir taksinya itu ngasih tiba-tiba ngasih aku antar ke police station yang banyak itu. Dan kamu tahu ya, di police station yang random itu di Makau yang banyak padahal, aku diantar ke salah satu police station yang jauh dari hotel aku. In the middle of nowhere banget, pokoknya jauh dari mana-mana dan gak masuk akal banget itu paspor ketemu. Jadi itu paspor, isinya itu di dompet paspornya ada laptop, di dompet paspor aku ada credit card, ada ATM, ada semuanya. Bowo sama aku di Makau tiba-tiba jadi miskin mendadak karena aku duit aku semuanya cash semuanya di situ. Duitnya sekitar 60 juta lah kalau dirupiahin. 60 juta, 260 juta ya, pokoknya segitu lah, aku lupa. Pokoknya duitnya banyak, jadi kita mendadak miskin gitu. Dan akhirnya setelah berserah, sebentar dulu. Setelah berserah, itu kita bisa dibalikin dengan jadi, uang-uangnya. Jadi, jadi intinya kita harus berserah karena semua itu hanya titipan. Mudah-mudahan, aku makin luarot nih. Iya, kenapa sih? Jadi mudah-mudahan, kamu kan tahu ya? Enggak, sumpah. Aku bohong. Enggak, sumpah. Sumpah. Aku akan tuh sumpah. Sumpah bohong enggak? Kamu sakit kamu. Enggak, ini enggak. Enggak ada yang ketut di sini. Jadi mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan. Aku trauma banget. Kamu nakutin ya, sumpah. Jadi kamu kan suci. Bisa kan gua kentut? Coba. Aku ngapain sebohong? Aku dibilang kentut, orang gak kentut, dipaksa bilang kentut, enggak kok. Oke, jadi intinya kita harus berserah karena semua itu hanya titipan. Mudah-mudahan kalau memang rezeki kamu, tas kamu ketemu lagi ya. Tapi kayaknya ya kemungkinan kali ini luck aku enggak ke situ deh. Karena kita juga udah naik kereta pergi jauh ini. Dan yang pasti ini ada pesannya. Apa? Aku mau berserah sama aku. Iya. Aku sih dapet pesan itu. Jadi ini suami istri benar-benar saling topang menopang. Baru tadi kita bahas bahas soal tentang hidup dan pernikahan. Kalau udah bukan aku dan kamu lagi, tapi menjadi kita. Jadi apapun yang kita lakukan itu ya tentang kita gitu. Jadi bukan tentang citra. Jadi apapun misalnya gue dapet uang atau apa, ya tentang ini uang kita gitu. Sama, gila bener-bener sih. Yaudah. Itu gila banget gue ditesnya begini. Oke deh, udah kalau gitu doain ya, semoga semuanya pasti baik-baik aja. Karena kan semua juga hanya titipan. Jadi apapun yang hilang, mudah-mudahan diganti sama yang lebih bermanfaat lagi. Amin. Dah, thank you. We go to the train station.